Al-Fatihah al-Hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a khani min al-anbiya muslim wa sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in jami'a awliya wa syahada wa sanjami wa syafi'na fi din wa yusan Abu Yusan Muhammad bin Ali al-Maghlasin Abu Yusan Ahmad bin Muhammad al-Malik al-Yusan Yusan ilah al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira Bardis bin al-Bukhari al-Jufi amadana Allah bimadadihim wa fa'adha alayna min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fi dini wa dunya wa al-akhirati bisirril Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanatil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala manafa'ana Allah bi bi ulumi fid darain. Babus salati 'alal firas. Ila anqal wa bi ilai qala hadatsana Yahya ibn Bukair. Qala hadatsana al-Lais an Ukailin. An ibn Shihabin qala akhbarani Urwatu anna Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbaratuhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yusalli wa ya bain wa bain al-kiblati ala firasi ahlihi i'tarad al-janazah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ini ada berita dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau ini ketika salat wahia Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah itu bainahu wa bainal kiblah ala firasi ahli. Nah, Sayyidah Aisyah itu karena rumahnya sempit, jadi ketika Rasulullah SAW salat, Sayyidah Aisyah itu terpaksa antara Rasulullah dengan kiblat gitu. Antara Rasulullah dengan, bukan pas langsung itu, tidaklah, ya kedepanan. Antara Rasulullah dengan kiblat. Seperti melintangnya jenazah. Jenazah kalau ada imam sholat, tentu jenazahnya di depannya, kan gitu. Kata Aisyah, jadi Rasulullah kalau sholat itu Sayyidah Aisyah maksudnya itu, dia melintang antara Rasulullah dengan kiblat. Makanya ketika Rasulullah SAW mau sujud, di kisahnya yang kemarin, kakinya Sayyidah Aisyah wajah dipegang, supaya kemudian Sayyidah Aisyah melipat kakinya agar Rasulullah bisa bersujud, ya tidak di atas kaki istrinya. Nah, ini maksudnya begitu. Begitu sempitnya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdullah Ibnu Yusuf qala hadatsana Laisu an Yazida an Iraqin an Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa Aisyah tu mu'taridatun bainahu wa bainal kiblati ala firashin alladhi yanamani alayhi. Sayyidina Urwah mengatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini ketika salat Sayyidah Aisyah melintang antara Rasulullah dengan kiblat di atas firash, hamparan, di atas hamparan untuk tidur. Di atas hamparan untuk tidur, alladhi yanamani alaihi, yang digunakan oleh Rasulullah dan Sayyidah Aisyah untuk tidur di situ. Nah, itu macam mana tengok? Jadi di situ ya bukan kasur spring bed lah, kalau gitu kasur tebal gini. Firasnya cuma hamparan gitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah tempat tidurnya Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Tengok macam mana? Hah? Tidur suami istri pakai hamparan apa aja, kacik berdua, masya Allah, mesra betul. Kalau mau kayak gitu pak, waduh, masya. Kita kasur spring bed besar sambil lari-lari bisa. Sama Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah kecil saja, nah, pakai firas, dan disitulah nanti Rasulullah tidur, karena memang sudah sempit tempatnya, ya terpaksa Sayyidah Aisyah pas geletak, yang geletak di situ. Nah, jadi istilahnya, ya, ya Allah, kejadiannya mungkin Rasulullah kan bangun tengah malam tidur sama,
bangun tengah malam, Sayyidah Aisyah masih tertidur di situ. Rasulullah sholat. Nah, tempat tak ada lagi. Nah, pas ketika nak sujud, agak terganggu. Nah, dipeganglah kakinya Sayyidah Aisyah. Supaya Sayyidah Aisyah melipat kakinya agar Rasulullah bisa bersujud. Itu seperti itu. Nah, Masya Allah. Disitulah tempat sholat. Disitulah tempat tidur. Luar biasa. Makanya sekecil-kecil rumah kita masih jauh-jauh lebih kecil rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Rasulullah itu kaya, duit dinar punya beribu-ribu dinar. Ah, kalau sekedar nak bangun rumah kecil. Kecil Rasulullah itu kan nak bangun rumah mewah, Pak. Kecil Rasulullah itu. Tapi dapat duit ribuan dinar dibagi ke orang. Ya Allah, macam manalah Rasulullah ini begitu dermawannya luar biasa. Zuhudnya luar biasa, enggak cinta kepada dunia. Itulah Nabi kita. Ha, makanya kita ya sikit-sikit enggak ikutlah, sikit-sikit ya belajar. Makanya para ulia, orang-orang soleh, mereka itu yang mengikuti sunnah Rasulullah seperti itu. Mereka itu tidak cinta dunia, enggak gila dunia. Ha, hatinya itu tetap fokusnya kepada akhirat. Kalau Rasulullah dia cinta dunia, tak maulah rumah kecil macam gitu. Dapat kasih uang duit banyak dinar, bangun rumah dulu, bangun rumah yang besar. Oh, rumah Rasulullah besar. Ya, tak gitu. Bukan Rasulullah berarti melarat, tidak. Tapi Rasulullah itu dermawan dan tidak cinta dunia. Makanya seperti itu. Ya, kadang-kadang orang mikir Rasulullah ini melarat ke kaya Rasulullah itu. Orang mikir, Rasulullah mereka kaya, apa pula Rasulullah miskin? Rasulullah ini kalau Allah enggak mau, kalau Rasul mau terima ya, dua gunung besar di Mekah itu jadikan emas Rasulullah. Tapi nak bangun apa? Rumah emas bisa dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak. Ah, sekarang rumahnya itulah sekarang yang jadi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ah, itu. Kita lanjutkan. Nah, jadi paling tidak dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana dulu kehidupan atau rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lebih dari cukup, lebih-lebih rumah kita itu. Dunia kita ini lebih-lebih tinggal kita lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk nambah dunia terus sampai mati tak puas. Makanya kata Rasulullah, nanti orang seperti itu dia tidak akan puas sampai mulutnya disumbat pakai debu, pakai tanah. Mulutnya disumbat pakai tanah maksudnya sudah mati, baru dia berhenti ngumpul-ngumpulin dunia terus dengan mengesampingkan akhirat. Babu sujud ala sabi fi sidatil har. Bab sujud di atas baju ketika sangat panas. Waqala sanu kanal qawmu yasjuduna lal imamati wal qolan suwati wa yadahu fi qummih. Ya Allah, Mekah tu memang dari zaman Rasulullah tu panas, memang panas. Di Mekah itu kok 50 derajat pun ada. Kita keluar pintu gitu, wush. Panas mata ni, nengok keramik tak tahan, panas luar biasa, 50 derajat. Jadi ini kisah di zaman Rasulullah, ternyata sudah panas macam gini juga. Jadi kata Sayyidina Hasan, kanal kamu yasjuduna alal imamah. Orang-orang pada waktu itu sujud di atas imamahnya. Ini imamah, sujud di atas imamahnya gitu. Imamahnya lebar, sujud di imamahnya. Walqalan suad ataupun pakai kopiahnya gini, sujud di kopiahnya. Wa yadahu fi kumhi, sedangkan tangannya di lengannya, lubang lengan, di gini. Tangannya gini toh kalau sujud, saking panasnya tuh nak taruh di bawah, gini sujudnya. Ini tangannya dimasukkan gini, tempelkan gini, tak kena langsung ke bawah. Dahinya apa kepalanya ini, duduknya di imamahnya. Sujudnya di imam mau jadi kolan suahnya itu. Wabilai kalau sementara ini mohon maaf ada perselisihan, ya ada pendapat
Kalau zaman sekarang ini sujud mazhab Imam Syafi'i ini harus nempel. Kan gini, kopiah tak boleh terlalu begini. Tetapi ini hadisnya seperti ini. Nah, ini berarti termasuk perbedaan pendapat. Nah, ini sujud di atas imamah dan kopiahnya. Berarti apa? Ini kopiah dia sujud gininya, imamah gini. Ya, sujudnya gini. Maksudnya ininya berarti tidak menyentuh kepada ke tanah tempat sujudnya. Saking panasnya, bahkan tangannya begini. Ha, kumi berarti begini tangannya, tidak nempel. Ha, gini. Saking kumunya ini kan panjang, jadi bisa tangannya bisa masuk. Tidak masuk. Apa? Tidak keluar begini. Wa bilaikul hadatsana Abdul Walid Isam ibn Abdil Malik qala hadatsana Bisr ibn al Mufaddal qala hadatsani Ghalib al Qattan an Bakr ibn Abdullah an Anas ibn Malik annahu qala kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wa an nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa yad'u ahaduna tarafa thawbih min siddatil har fi makanis sujud. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat. Kami ini sholat dengan Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, boleh salah seorang di antara kami meletakkan ujung bajunya karena sangat panas di tempat sujudnya. Berarti gimana? Nah, ini sudah perselisihan pendapat kalau menurut fikih, ya. Di antara fikih pendapat mazhab Asy-Syafi'i, ya tidak boleh sesuatu yang bergerak nih nanti untuk tempat sujud. Jadi contoh begini kan. Ini nanti sujudnya gini. Tetapi ini tak boleh karena dahi tidak nempel di tempat sujud. Sementara di sini ini min siddatil har. Dapat disebutkan bahkan salah seorang di antara kami itu meletakkan pakaiannya di tempat sujudnya supaya dia sujud gini tak panas. Dahinya langsung terbakar. Ya, makanya itu menggabungkan, tapi menggabungkan pendapat namanya. Intinya begitu. Tentu kalau tak panas tempel biasalah, kan gitu tentu. Itu. Kemudian mana ini? Kana lahasun yasjuduna. Fa yadu ahaduna tarafa sabi min sidatil harfi makani sujud. Nah, itu ceritanya macam gitu. Okelah, jalan tengah kalau darurat panas tak apa-apa gitu. Apa-apa panas. Kalau di tempat kita ni tak panas lah di dalam. Mana ada kayak gini, mana ada panas macam ini. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, yang di halaman itu, kalau keramik yang berwarna putih, ya, itu panas. Berwarna putih atau yang berwarna hitam. Itu kita pijak aja, kaki terbakar. Nasib lah kalau pas ke Masjidil Haram, balik sandal hilang. Meloncat-loncat jalan. Saking panasnya keramik itu untuk kaki saja tak kuat, apalagi dahi. Ngelupas langsung habis sholat, senet tanggal. Saking panasnya luar biasa. Nah, ini cerita ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sekarang di keramik panasnya kayak dulu kan pasir itu kalau panas. Babu sholati bin ni'al. Bab sholat pakai sandal. Nah, tuh. Mana tuh? Pernah saya pakai sandal? Nah, ini dia tuh. Kira apa? Rasulullah tuh pernah tuh salat pakai sandal. Nah, tuh belum pernah kan sampai tua gini kan? Karena saya dah pernah tuh. Nah, mengamalkan tak harus sejuk juga. Jadi namanya mengamalkan ilmu. Pada waktu itu saya pas ngaji bab inilah. Akhirnya untuk mengamalkan ilmu, bertambah keberkahan, kata Kiai tadi pada waktu itu di Malang, guru saya Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Dah, habis ini kita sholat pakai sandal semua. Untuk mengamalkan ilmu. Selesai ngaji, sandalnya cuci semua. Sholat masuk ke musola pakai sandal semua.
Pernah saya mengamalkan ilmu namanya tuh, mengamalkan ilmu. Nah itu. Kalau orang tak tahu, mak orang ini kata dia pakai sandal naik ke atas. Ya kalau sandal itu najis tak boleh lah. Rasulullah juga pernah sholat tuh sama malaikat Jibril ditegur suruh melepaskan sandalnya. Kenapa? Karena di sandalnya Rasul ada najisnya. Gitu. Tapi intinya apa? Rasulullah tuh kalau nggak ada di kesempatan-kesempatan lain ya sholat pakai sandal tak pas tidak ada. Itu pas ada najisnya saja sama malaikat Jibril itu diingatkan. Akhirnya dilepas sama Rasul. Bukan berarti sholat pakai sandal hukumnya tidak boleh. Kita lanjutkan dulu lah baru judulnya nih. Udah cerita banyak. Kita lanjutkan. Babu sholat di final. Bab sholat pakai sandal. Nah, itu senang terjemahnya. Wabila kelahadasana Adam ibn Abi Iyas. Kala hadasana Syu'bah. Kala akhbarana Abu Salamata Sa'id ibn Yazida al-Azdiyu. Kala sa'altu Anas ibn Malikin. Akana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli fi na'layh. Jadi saya kata Abu Salamah Sa'id bin Yazid al-Asdi, kata dia, saya bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah. Orang yang membantu Rasulullah, dekat sekali dengan Rasulullah. Bantu ngambilin air, wudhu, ini, bantu Rasulullah. Makanya dia tahu betul perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Sa'id bin Yazid ini bertanya kepada Sayyidina Anas, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat pakai sandalnya? Gitu. Apakah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat pakai sandalnya? Qala na'am. Kata Sayyidina Anas, iya. Berarti Rasulullah tuh sholat dia pakai sandal. Memang ada hadisnya disuruh ngelepas sama-sama malaikat Jibril itu pas sandalnya itu ada najisnya. Kalau tak ada najisnya lanjut Rasulullah. Boleh. Apalagi yang penting bersih. Anak pakai sepatu tuh Jumatan. Jembatan sini kena hamun Pak Satpam lah nanti. Nah, kan? Tapi Satpam ini dirunding, ikut ngaji dulu, pam, Pak Satpam, sini. Tapi orang satu masjid nengok semua apa benda atuk ni. Wah, dah lain nampak ni. Kata, sakit tak atuk ni, kata dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga solat pakai sandal. Biar kita tahu. Cuma kan, ya mungkin pada waktu itu kan, apa namanya ni, situasi kan masih lain. Zaman Rasulullah ini mana ada masjid macam gini. Mak masjid kita ini luar biasa. Udah keramik, sudah batu alam. Kurang apa? Kurang apa? Masih tindih lagi sejarah kayak gini. Kurang apa lagi? Ha, kan? Ini dah mewah nih. Satu biji berapa batu nih? Masih tindih lagi karpet tebal. Belum tambah lagi. Masya Allah. Zaman Rasulullah di atas pasir. Sholatnya. Makanya ada seorang yang kencing di masjid. Ngapa kok bisa kencing di masjid? Masjidnya pasir. Coba kencing masjid ke sini. Kiamat di atas jadah. Kalau dulu masjidnya itu pasir. Maka teruslah. Sahabat dan ngamuk aja kan. Jangan-jangan. Biar selesaikan. Biar dia selesaikan dulu kencingnya. Jangan. Dia selesai kencing. Disuruh ngambil air disiram. Jadi biar kencingnya itu tersiram meresap ke bawah. Gitu, merasa ke bawah. Dah itu ya sudah. Ya, pada waktu itu kan masjidnya Rasulullah berupa tanah pasir begitu. Jadi pakai sandal itu tak terlalu aneh gitu. Kalau zaman kita ini dah keramik, dah sejadah, dah gini, pakai sandal lainlah. Tapi tetap boleh toh, bukan tak boleh. Yang penting sandalnya suci. Nah, itu. Bukan berarti tidak sah orang salat pakai sepatu. Siapa bilang? Sah. Malah Rasulullah pakai sandal malah sunnah. Malah sunnah. Kita saking kita karena tidak tahu, ya kan? Nah, itulah untungnya kalau orang dah tahu. Nah, jadi tak banyak komplain. Orang tak tahu mesti komplain. Apa kau ni solat pakai sandal gila? Mak, jangan gitu dulu lah, kan? Mau tahu-tahu sakit kau. Yang tak enak sakit dia ni, ha. Sakit apa pula? Masa sakit flu? Taklah, sakitnya ini yang tak enak. Nah, itu intinya. Nah,
Jadi istrinya begitu. Ya karena sekarang memang keadaannya seperti ini ya kita maklumi ya. Tentu orang tidak pakai sandal, tetapi tidak merubah hukum kalau sholat pakai sandal itu boleh dan sah-sah saja. Babu sholati fil khifafi wa bil qul hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah ani Amash qala sami'tu Ibrahim yuhadditsu an Hammam ibn al Harithi qala ra'aitu Jarir ibn Abdullah bala thumma tawaddaa wa mas'ala khuffai thumma qama fa salla fa su'ila fa qala ra'aitu An-Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sana misla hadha. Bab sholat pakai khuf. Khuf kita sudah pernah membahas kayaknya ya. Khuf itu dia semacam kaos kaki tapi dia lebih tebal dan rapat saatnya sholat. Bukan sepatu, bukan kaos kaki. Kayak kita ke Mekah kemudian itu ada di warna hitam tuh. Bisa dimasukkan dia kayak kaos kaki tapi tebal. Itu namanya khuf. Nah, boleh sholat pakai itu, otomatis kaki jari semua tak nempel kan, boleh sama, itu ibaratnya kalau sekarang ya seperti sepatu, itu cuma sepatu biasanya ada tali berlubang-lubang. Nah, nantilah kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang, insyaallah sholat, waktu sholat fardhu sudah masuk, semoga berkah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.